happy people. Nah, kita udah masuk di segmen terakhir, segmen yang paling kita tunggu-tunggu nih. Kita bakalan seru-seruan bareng dua narasumber kita nih. Seperti biasa, ada games apa sih, Cornel? Hari ini kita ada games tebak gambar nih. Jadi kita menguji juga nih bagaimana nih pengetahuan mereka soal hewan ya, kan enggak hanya alam. Hari ini temanya hewan ya. Jadi dua narasumber kita ini akan diberi 4 gambar. Yang satunya melihat dan satunya itu diberi kesempatan untuk menebak. Tapi narasumber kita ini harus juga ngasih tahu clue-nya ya. Dari mulai mendeskripsikan hewan apa sih yang dilihat gitu. Boleh kita langsung mulai aja nih. Mau dari siapa dulu nih, Kak? Boleh dari buku Ripka dulu ya. Boleh. Udah siap? Jadi okay, yang menebak. Siap, ini. siap. Saya nebak. Oke, saya nebak. Oke. Boleh ya. Oke, sudah? Sudah, boleh dimulai. Oke, hewan ini tinggalnya itu banyak di Afrika Selatan. Dan hewannya ini kalau dilihat manis gitu, indah gitu. Strong Afrika tapi Selatan. Indah. Apa ya, jenisnya lebih ke yang berkaki 4 atau berkaki 2? Kakinya 4. Oke, ya, termasuk hewan buas atau bukan? Dibilang buas, enggak juga sih ya. Baik kayaknya gitu. Hewannya kecil atau besar? Hewannya bisa kecil, bisa besar. Oh gimana sih? Sama. Kalau baik masih kecil. Jadi bisa kecil, bisa besar. Bulunya ada yang loreng-loreng atau polos? Ya, ada. Berarti macan ya? Salah. Lagi. Jadi dia berkaki 4, dia bisa ada yang kecil, ada yang gede. Iya. Apa lagi ya tadi? Loreng-loreng. Tapi loreng. Iya, loreng iya. Oh, lorengnya benar. Oh, zebra? Yeay! Loreng juga. Oh, ya, luar biasa sekali ini. Kita lanjut ke gambar berikutnya nih ya. Mau diselingi ataukah lanjut aja nih ke tetap lanjut aja ya. Lanjut. Let's go. Gambar berikutnya. Wah, ini hewan hewan ini ada di alam bebas juga sama ya, di alam bebas, kemudian jaranglah, bukan hewan binatang piaraan, bukan adanya di agak langka juga, agak lah hewannya, agak langka ya. Terus apa lagi kalau saya kasih tahu ketahuan. Oh, jangan dong, clue mungkin dia ya, gitu kan. jenisnya apa, kayak semacam burung atau bukan? Boleh langsung disebutin aja juga. Okay. Ya. Oh, boleh. Apa? Misalnya tadi, apakah berkaki 4? 4 pasti. Pasti, oh berarti ya. Ini mamalia ya. Terus tadi tapi langka ya? Sudah agak langka sih. Oh, sudah bukan, agak langka. Bukan piaraan yang seperti umum gitu. Jadi agak spek. Ada speknya. Oh, ada speknya. Bukan buas. Ada khasnya. Enggak buas sih. Itu kayaknya baik sih, kayaknya binatangnya baik gitu. Kalau yang buas kan pemakan daging bukan? Pemakan, waduh, rasanya ya makannya daging sih kayaknya. Walaupun daging, bukan daging semur. Jadi makan daging. Makan daging. Jangan-jangan tadi saya bilang macan, bukan? Bukan. Apa ya, bukan. Tapi langka ya, soalnya ya. Langka ya. Ya, udah agak jarang lah. Nggak mungkin dinosaurus ya. Bukan dinosaurus, bukan. Apa yang terlalu langka, pemakan daging. Berkaki 4. Iya, kaki 4. Aduh, ya. My goodness. Hidupnya ada di hutan belantara juga. Hutan belantara. Ada. Bukan beruang? Ada. Bukan. Apa ya? Aduh, mungkin ciri-ciri fisiknya boleh Bu. Tapi jangan terlalu. Ciri fisiknya apa? Ciri fisiknya bulu. Berekor? Ya, bulu ada, cuman ya punya ekor enggak? Punya ekor. Punya ekor. Berekor, berbulu, bertaring nggak?
Enggak tahu. Apa ya? Tapi ada di Indonesia? Apa ya? Ada di Indonesia? Di Indonesia ada. Oke. Okay. Ada di kebun binatang. Ada safari banyak. Tapi di darat ya? Hidupnya di darat, ya? Di hutan darat, ya? Bukan di laut. Aduh, ketemu aja gak ketemu. Apa ya? Bukan beruang, bukan ini. Besar atau kecil? Dia bisa besar, bisa kecil. Tuh kan ibu gitu deh. Waktu kecil dia kecil. Gambar berikutnya. Okay. Tadi jerapah bukan ya? Yeah. Wow. Ini memang jerapah bukan memang bukan daging. Ibu. Sama ya. Ternyata deskripsi ya. Maaf. Berikutnya apa? Ya, berikutnya kaki empat juga. Oke. Okay. Dan dia juga ada di alam bebas. Di Sumatera ada. Di safari juga ada. Dan dia pemakan daging juga. Oh, ini pemakan daging. Oh, yang buas dong ya. Pemakan daging, iya pemakan daging. Buas dong ya. Iya. Suka mengaum enggak? Hah? Iya suka mengaum. Ada ketebak. Iya, iya itu lagi macan bukan? Apa? Yeah. Akhirnya macan. Satu gambar terakhir nih yang harus ditebak sama Ibu Utir. Iya. Oke, okay. Ya. Ini bertaring, okay. Gampang lah, kaki empat bertaring. Ini bertanduk bu. Bertanduk. Kaki empat bertanduk, ya agak galak sih. Kijang? Bukan. Kalau kijang baik. Baik. Galak. Ada Indonesia. Di Indonesia ada. Bertanduk. Jenisnya kayak kuda-kudaan gitu. Jenisnya bisa. Kaki empat bisa, kayak kuda bisa. Bisa. Bertanduk. Bisa besar, bisa kecil juga. Bertanduk. Kerbau. Yeay. Ternyata Ibu Tirajo sangat cermat sekali menebak hewan-hewan yang ada berhasil tembak semuanya. Iya. Kita lanjut nih, apakah Ibu Kuripka bisa melawan Ibu Putri Hajo? Kita langsung aja nih, Cornel. Gambar yang pertama. Oke, hewan di Afrika juga. Dia ada yang bisa kecil dan bisa besar. Gantian. Terus bisa kayaknya baik deh orang. Ini binatangnya baik. Binatangnya baik. Kalau nggak diganggu. Oh gitu. Posturnya gede atau posturnya kecil? Ada yang kecil, ada yang besar. Gantian. Kalau waktu kecil dia kecil, yang gede dia besar. Coba apa? Bertaring atau tidak? Taring. Enggak, bukan taring. Punya belalai? Punya. Gajah. Oke. Sama di Afrika juga ada, di kebun binatang juga ada. Berkaki empat, terus apa lagi? Tebak dong Ibu, tebak. Ibu suruh tebak kan berkaki empat, binatang kaki empat. Iya. Bisa di Afrika. Di Afrika? Ada, tapi di kebun aja ada. Bison? Nah, bukan. Bukan. Orang utan? Orang utan dua ya kakinya. Bukan empat. Binatang besar kecil? Ada yang kecil yang besar. Tinggi atau enggak? Enggak tinggi. Enggak tinggi, enggak. Kecil. Enggak kecil, sedang. Kuda, bukan. Bukan. Dia bukan. Pemakan daging. Singa. Yeay! Anak-anak ke kebun binatang. Iya, betul banget. Hewan yang ada. Langsung aja ya kita liatin gambar selanjutnya. Oke. Binatang berkaki empat. Menurut saya sih buas ya. Itu soalnya, tapi ada yang seri jinaknya juga ada. Tapi yang di rumah. Ada seri jinak. Di handphone ya, seri sebelahnya itu jinak. Tapi ini kayaknya yang galaknya. Bukan, ini yang galaknya. Yang larinya cepat. Larinya cepat. Ada versinya. Kuda, kijang? Bukan. Larinya cepat.
binatang piaraan atau tidak? Enggak, kayaknya enggak, yang ini enggak. Binatang binatang buas yang ada di buas, hutan buas, atau buas. Di piara? Buas. Binatang buas. Binatang buas apa ya? Suka mengaum. Macan? Bukan. Bukan, suka mengaum. Apa itu? Melanglang, melanglang. Oh, anjing hutan. Deket-deket itu apa namanya serigala. Yeah. Yeah. Wah, ini waktunya udah mau habis. Oke. Binatang berkaki empat. Yeah. Hidupnya bisa di darat, bisa di laut. Di air. Dia suka menyelam ke air. Sebagian badannya kelihatan. Ini segini nih. Binatangnya besar. Panda. Bukan, ini kok di air kok ibu, panda nggak ke air. Tinggalnya besar, tinggalnya panda gitu. Bukan, apa? Hidupnya di air? Bukan, hidupnya sebenarnya di darat, cuma dia suka masuk ke air. Kura-kura? Bukan. Dia di atas aja mungkin mandi kali ya dia. Di air dia mandi sebenarnya. Oh mandi, lagi spa begitu? Lagi spa di air. Binatang yang spa di air gitu? Iya. Binatang apa ya? Badannya beruang? Besar, bukan, badannya besar. Beruang? Bukan. Bukan. Kulitnya warnanya coklat. Coklat. Apa ya? Kerbau? Bukan ya. Bukan. Besar, suka keluar kepalanya. Nah. Oh, anjing laut? Bukan. Anjing laut. Udah habis. Tapi ternyata dua narasumber kita ini seru banget ya. Nah, pastinya happy people. Kita mau terima kasih banyak karena kedua narasumber ini sudah bersedia ditanya-tanya, diajak seru-seruan sama kita di sini. Yeah. Terima kasih banyak Ibu Tira Hajo dan terima kasih banyak Ibu Purika. Happy people, jangan kemana-mana. Di setiap minggunya pasti bakalan ada terus program CEO Take a Break. Dan saksikan terus program CEO Take a Break karena bakalan ada narasumber-narasumber kita yang lainnya yang keren dan akan nemenin kita. Yeah. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye!